Shalom jemaah yang dikasihi Tuhan. Kita mempunyai banyak peluang untuk mengasihi, melayani, serta berkomunikasi dengan orang lain setiap hari. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 4 ayat 5. Marilah kita menggunakan peluang ini untuk mengongsikan kasih Kristus serta mendorong di antara satu sama lain. Bulan Februari adalah bulan provinsi. Jemaat didorong memberi dengan sukarela bagi menyokong pelayanan di dalam provinsi Asia Tenggara. Sumbangan boleh diberikan dengan menggunakan sampul khas yang telah disediakan atau sampul sendiri dengan menulis tabung provinsi. Masukkan ke dalam kantung persembahan semasa pungutan persembahan dijalankan. Sempena pelantikan Bishop Datu Melte Jikitai sebagai Archbishop Provinsi Asia Tenggara, kebaktian gabungan Paroki Saint Luke akan diadakan pada 9 Februari di Pusat Lembah Berkat Telupit jam 8 pagi. Kebaktian bagi Zone Intiliben diadakan seperti biasa pada masa yang telah ditetapkan. Global Leadership Summit akan diadakan pada 21 hingga 22 Februari di Pusat Lembah Berkat Telupit. Ianya bertujuan untuk memperkasakan kepimpinan pemimpin. Latihan ini ditawarkan kepada pemimpin gereja seperti PCC, pemimpin awam, pemimpin dan pembantu pelayanan sel, serta jemaat yang berminat. Yuran pendaftaran sebelum 10 Februari bagi individu adalah RM70, manakala bagi berkumpulan untuk 5 orang ialah RM300. Yuran pendaftaran biasa selepas 10 Februari bagi individu adalah RM90. Sila daftarkan diri di gereja anda masing-masing. Tiada sesiapa yang tahu bahawa Tuhan mungkin akan bekerja ketika kita peka terhadap peluang-peluang yang diberikannya. Sekian saja pengumuman untuk minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.